Kita sudah berjuang, kita sudah berusaha, kita sudah bekerja, tapi ternyata kita tidak dihargai. Kecewa? Iya. Sedih? Iya. Manusiawi? Iya, tapi tidak islami. Jadi ketika kita sudah paham agama, harus bedakan antara apa yang Allah inginkan, bukan yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang ikhlas, mereka mengatakan, "Kami tidak mengharapkan terima kasih, tidak pula mengharapkan balasan." Kita tak tersebut nama kita, tak dianggap, tak disambut, tak dihargai. Berapa harga kita? Tersinggung, saya tidak mau lagi ke sana. Tidak ada yang menghargai saya. Ente siapa? Karena kita merasa kita tuh berharga. Coba kita merasa saya bukan siapa-siapa, sudah aman hidup kita. Kita merasa saya berjasa, itu kalau bukan karena saya. Perasaan itu yang tidak boleh. Ditambah tidak ada yang menghargai, mengapresiasi. Udah selesai. Bahkan orang yang berjuang pun dapat apresiasi ternyata tidak ikhlas juga gugur.